hadir kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada istimewa segala pecinta keadilan di mana pun berada. Selama di kota suci Makkah, pada setiap waktu dalam sebelum saya dicekal atau diasingkan, saya selalu membuka diri dan mengajak pemerintah Indonesia untuk berdialog, menyelesaikan semua konflik demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Perlu diketahui dari sakit yang dulu ya. Pada awal bulan Syawal 1438 Hijriah, sekitar akhir Mei 2017, saat saya berada di kota Tarim Nyamak, saya telepon Menko Polhukam RI, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, dan beliau mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka dialog dan rekonsiliasi. Kami sambut baik kepada beliau tersebut karena sejak semula justru itu yang kami harapkan. Lalu sekitar awal Juni 2017 dan juga pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah, saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis, kitab di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Mayor TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat saat itu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Di antara isi kesepakatan tersebut adalah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan kami sepakat akan mendepankan dialog daripada pengarahan massa serta siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Dan saya juga dua hari bertemu dan berdialog dengan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Dito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019 di salah satu hotel berbintang 5 di dekat Masjidil Haram Kota Suci Makkah. Dalam dua kali pertemuan tersebut, saya menekankan kepada beliau bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Perpres 2019 dengan tiga syarat. Saya mengajukan tiga syarat ketika itu maju sakit dengan mulia kepada Kapolri dan Pak Tito Karnavian. Satu, stop penodaan agama. Artinya siapapun yang menista atau menodai agama apapun harus diproses hukum sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama yang tertuang dalam Perpres nomor 1 tahun 1995 dan KUHP pasal 156A. Sebagaimana ahok si penista Al-Qur'an diproses, maka selain ahok seperti Abu Janda, Adi Armando, Deddy Siregar dan semua golongan mereka yang sering menodai agama dan menistakan ulama juga harus diproses hukum sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Syarat yang kedua, meminta kepada pemerintah penguasa saat itu adalah stop kebangkitan PKI. Artinya, sesuai amanat MRSLT nomor 25 tahun 1996 tentang pembubaran dan pelarangan PKI, sekaligus pelarangan penggunaan atribut PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme dan rasisme dan leninisme yang sanksi hukum pidananya sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu KUHP pasal 107 huruf A, C, D, dan E yang kesemuanya khusus terkait kejahatan penyebaran paham komunisme dan rasisme serta leninisme. Yang ketiga, syarat yang saya ajukan adalah stop penjualan aset negara ke aset maupun aset. Artinya, semua aset dan kekayaan negara sebesar-besarnya harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Lalu, khusus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dengan aset maupun aset agar bisa jadi tuan negeri sendiri dan tanpa termasuk diskriminasi. Namun saya sudah sadar dialog dan kesepakatan yang sudah sangat bagus, indah dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu akhirnya semua kandas
pemerintah Saudi sehingga saya dicekal, diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, saya tidak tahu. Sekali lagi saya tidak tahu apakah Menko Polhukam dan Wiranto dan kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan tersebut serta mereka terlibat dalam operasi intelijen kita bersepakat besar tersebut atau memang di sana ada pihak lain yang memiliki kekuatan besar yang melakukan operasi rahasia untuk melayani oligarki dan Tuhan yang bersendiri dengan instrumen kekuasaan. Wallahu a'lam.